Guys, pertarungan antara Ultraman versus Akatsuki akan segera terjadi. Inilah 5 anggota terbaik Akatsuki yang akan maju untuk memimpin. Yang pertama tentu saja Jetsu. Secara fisik mungkin Jetsu kalah jauh dengan anggota lainnya, namun tidak dengan kecerdasannya. Faktanya adalah semua hal yang dilakukan oleh Akatsuki berjalan sesuai dengan rencana Jetsu. Bahkan Madara yang melegenda itu pun hanyalah sebuah boneka baginya. Yang kedua, Obito Uchiha. Dia mengambil alih Akatsuki dan memanipulasi semua anggota untuk tujuan utamanya, yaitu Mata Bulan. Dia belajar segalanya dari Madara Uchiha dan memperoleh pengetahuan menyeluruh tentang dunia Shinobi. Bukti dari kehebatannya yaitu rencana Mata Bulannya yang berhasil ia lakukan, walaupun dimanipulasi oleh Madara dan Jetsu. Anggota terbaik selanjutnya, Itachi Uchiha. Dalam pertempuran, Itachi biasa menganalisis hasil dengan benar dan tetap tenang, yang membantunya menyusun strategi terbaik untuk mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan ia masuk Akatsuki untuk menjadi mata-mata untuk desa Konoha, walaupun tidak berjalan dengan lancar dan bahkan tercatat sebagai ninja pelarian. Anggota terbaik keempat yaitu Nagato Uzumaki. Nagato adalah sumber kekuatan yang gigih, dengan Six Paths of Pain-nya di serial Naruto. Dia adalah seorang yang jenius karena dia mampu menggunakan semua jalur dengan efisien dan mendatangkan malapetaka kepada desa Konoha sendirian. Yang kelima, Sasori. Sasori dipuji sebagai salah satu ninja boneka paling kuat di pasir tersembunyi yang pernah hidup. Bahkan, dia pernah membunuh Kage ketiga dengan mudah dan mengubah tubuhnya menjadi boneka yang memberinya elemen magnet Kekkei. Itulah tadi guys, kelima anggota Akatsuki terkuat dan terbaik yang akan maju untuk memimpin melawan Ultraman. Bagaimana menurut kamu? Kamu di pihak mana? Ultraman atau Akatsuki? Komen!